Beginilah keseruan perayaan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Warga RW 3 Kelurahan Lapad D Kecamatan Ujung Kota Parepare. Saat menggelar panjat pinang yang berhadiah uang tunai dan handphone, berbagai upaya dilakukan peserta untuk mencapai puncak dan merebut hadiah. Bahu-membahu, agar mencapai puncak jadi inti keberhasilan peserta dalam merebut hadiah di atas. Sementara itu, peserta yang mencapai puncak pertama kali diharuskan mencabut bendera merah putih dan menurunkan semua hadiahnya yang ditunggu oleh tim berada di bawah. Yang mencapai puncak pertama merasakan kebanggaan tersendiri. Dalam 3 jam, peserta baru berhasil mencapai puncak. Pelaksanaan peringatan HUT kemerdekaan RI yang terakhir 2022 ini, untuk RW 3 ini kita lakukan panjat pinang ya. Ya, setelah beberapa hari yang lalu ada beberapa kegiatan perlombaan yang anak-anak. Nah, seperti apa keseruannya, Pak? Sangat-sangat luar biasa. Dan ini mungkin karena selama ini masyarakat atau warga rindu dengan kegiatan-kegiatan seperti ini karena terhalang oleh kegiatan COVID yang lama. Kita memang sengaja menunjukkan ini panjat pinang. Ini adalah untuk menunjukkan semangat kerjasama antara warga untuk selalu melakukan proses bantu-membantu dan tolong-menolong dalam persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat.